Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayah, bunda, orang tua murid, dan para peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta yang dirahmati Allah SWT. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dan tetap menaati protokol kesehatan PSBB agar kita bisa berkontribusi untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19. Ayah, bunda, dan anak-anak yang saya hormati, terima kasih sudah membantu kelancaran proses kegiatan belajar dari rumah atau PDR, dan juga yang saat ini sedang berlangsung pelaksanaan tes atau penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ayah, bunda yang saya hormati, dari pengamatan kami selama proses berjalan penilaian akhir semester ganjil, kami ingin sampaikan yang pertama, ada beberapa anak atau siswa yang melaksanakan kegiatan tes ini belum dengan sungguh-sungguh, belum serius, belum memanfaatkan waktu sesuai dengan standar yang diberikan, mengerjakan terburu-buru, tergesa-gesa, dan akhirnya skor nilai yang dihasilkan tidak memuaskan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak kita yang sebenarnya rambutnya belum rapi, nah, tetapi kemudian fotonya direkayasa, fotonya diedit, fotonya di cropping. Kemudian besok kirim foto lagi, berubah lagi panjang pendek rambutnya. Nah, ini berarti belum ada kesadaran yang tinggi untuk membantu kita semuanya, sekolah dan orang tua, di dalam membangun karakter daripada anak-anak kita. Nah, kemudian ayah bunda, insya Allah nanti melalui wali kelas dan atau guru mata pelajaran, kami akan menginformasikan perolehan skor nilai pas yang rendah melalui Japri kepada Bapak Ibu, ya, setelah nanti selesai ini kita identifikasi dan kemudian nilainya ternyata masih di bawah daripada kriteria ketuntasan minimum atau KKM, maka siap-siap untuk remedial atau tes ulang untuk perbaikan nilai. Ya, kemudian yang kedua, dengan kami sampaikan saat ini masih ada beberapa waktu ke depan, ya, untuk melaksanakan PAS, dan agar lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh, ya, waktunya panjang, rata-rata 90 menit, tetapi ada yang 30 menit selesai, ya, akhirnya hasilnya enggak bagus. Nah, sehingga upaya untuk membentuk karakter sebagai manusia yang memiliki karakter bekerja keras, ya, bekerja tuntas, ini belum terwujud. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan pada ayah bunda, mari kita sama-sama bangun putra putri kita agar menghasilkan generasi yang berkualitas untuk bangsa kita dan khususnya untuk masa depannya. Saya rasa ini, terima kasih kepada ayah bunda semuanya dan anak-anak, selamat masih melaksanakan PAS ganjil, ya, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.